Habib Rizik Syihab tengah berbahagia setelah menikah dengan Syarifah Mona Hasina Al Aidrus. Akad nikah keduanya digelar di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Seperti diketahui, ini adalah pernikahan kedua mantan imam besar Front Pembela Islam. Sebelumnya, Rizik menikah dengan Syarifah Fatlun Yahya yang wafat 4 bulan lalu. Habib Rizik menikah lagi atas dorongan dari ketujuh anaknya, serta masukan dari para ulama. Usia Syarifah Mona informasinya 31 tahun, dirinya kelahiran 1993, sedangkan usia Habib Rizik 58 tahun. Kabarnya, Syarifah Mona Hasina Al Aidrus masih satu keluarga dengan istri pertama Rizik Syihab. Dari keterangan pihak keluarga, Habib Rizik diminta anak-anaknya agar menikahi Syarifah Mona Hasina Al Aidrus. Juru bicara Habib Rizik, Aziz Yanuar, mengungkap bahwa mertua Abis Rizik juga merupakan kerabatnya. Saat prosesi usai akad, Habib Rizik mencium tangan mertua barunya tersebut. Hal itu pun disorot publik, lantaran HRS dan sang mertua tampak usianya tak jauh berbeda. Saat dikonfirmasi Tribun News pada Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, Aziz Yanuar mengatakan usia mertua Habib Rizik saat ini lebih tua beberapa tahun saja. Di sisi lain, ternyata mertua baru Habib Rizik merupakan kakak dari istri pertama Habib Rizik, Syarifah Fatlun Yahya, sehingga dapat dikatakan mertua Habib Rizik dulu pernah menjadi kakak iparnya.